Hai semua, saya Alicia daripada lasercut.my. Saya akan menunjukkan cara menghasilkan ukiran pada bot kayu seperti ini. Anda boleh dapatkan bot seperti ini di mana-mana saja art shop dan stationery yang berhampiran. Alright, kita akan start dengan menyediakan desain yang kita ukir nanti. Sekarang ini, saya tengah siapkan desain menggunakan software Illustrator. Once sudah siap, savekan artwork dan mula import ke dalam software CorelDRAW. Kita redefine size artwork selaras dengan material yang kita nak engrave nanti. Macam sekarang ini, kita ambil lebar dia dalam 80mm. Set laser power kepada 15%. Then click engrave. Make sure speed adalah 400mm/s. Last kali, cetak. Baiklah, dah siap pun bot yang diukir tadi. Anda boleh tengok kualiti yang dihasilkan. Ukirannya sangat detail dan yang paling penting, ia permanent. Maksudnya dia tidak akan luntur sama sekali. Satu ukiran bersaiz kecil macam ini boleh dijual dengan harganya tinggi di pasaran. Now, if you think that this video is helpful, please like our Facebook page lasercut.my and share this video with your friends.